DNN, Banyuwangi. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, meninjau Ilu Solong dan Pantai Solong pada hari Kamis, 25 Juni 2020, di Villa Solong, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Pada pidatonya, Presiden mengatakan, "Sore hari ini, saya melihat secara langsung persiapan prakondisi Banyuwangi dalam rangka menyiapkan menuju ke tatanan baru new normal di sektor pariwisata. Saya melihat di lapangan, Banyuwangi adalah daerah yang paling siap menyiapkan menuju ke sebuah prakondisi, menuju ke sebuah normal baru. Dan peran pemerintah daerah, peran masyarakat, saya lihat di sini, partisipasinya sangat bagus sekali. Kemudian yang kedua, saya juga melihat pariwisata di Banyuwangi melibatkan masyarakat secara penuh, terutama dalam mendukung sektor pariwisata yang ada. Hotel-hotel misalnya bintang 3 ke bawah, semuanya diberikan kepada rakyat, yang bintang 4 sampai 5 dan seterusnya diberikan kepada investor. Saya kira proses-proses seperti ini yang patut dicontoh oleh daerah yang lain, dan kita mendukung penuh apa yang telah dilakukan oleh Pak Bupati dan Gubernur dalam rangka menyiapkan sebuah prakondisi menuju ke sebuah tatanan normal baru."